Express on the Spot Q&A. Pada hari ini kita bersama aku Feli, aku Clarissa, dan aku Sekar. I'm Azil Olivius Yagian. Leonard Hazel Wijaya. Abigail Kusnadi. Aku Claudia. Aku Aning. Dan aku Cia. Saya Akira. Aku Cornel. Aku Darren. Kiara. Delano. Dan aku Sekira. Bagas. Evelyn. Aku Fili. Aku Gabe. Aku Kiel. Aku Johnson. Finan. Katlin. Aku Audra. Jadinya dari Minas Utara. SMA Santa Ursula Jakarta. SMA Polisi Gonzaga. Santa Teresa. Dari SMA 1 Kenapa? SMA Polisi. Yuk kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Kalian tahu gak sih sebentar lagi SMA Sanur bakal ada acara lomba seni dan olahraga bernama Sankala? Tahu dong. Tahu dong. Pasti dong. Tahu dong. Iya, tahu dong. Aku udah lihat semua teman-teman Sanur aku promosi di Instagram dan poster dan lain-lain. Tahu, tahu. Tahu dong. Aku sih tahu soalnya aku ngeliat dari sosial media. Tahu. Apakah kalian tahu tentang salah satu visi Indonesia Emas 2045 yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan? Ya, tahu dong. Menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan nggak sih? Apa peran penting yang bisa dimainkan oleh remaja dalam mencapai visi pembangunan ekonomi berkelanjutan? Kita kan sebagai remaja itu merupakan agen yang masih produktif ya di umur sekarang, dan kita bisa menjadi agen yang benar-benar bisa membantu untuk mempromosikan, mengedukasi masyarakat juga tentang visi Indonesia Emas 2045 ini. Nah, salah satu cara promosi itu dengan acara Sankala ini loh guys, jadi jangan lupa banget. Jadi peran penting yang bisa dimainkan remaja, yang pertama kita bisa meningkatkan literasi digital, kedua kita bisa berpartisipasi dalam event-event kayak Sankala ini untuk menambah kompetensi kita, dan yang ketiga kita bisa belajar supaya kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Ikut partisipasi aktif sama lomba-lomba nasional, internasional, biar nama Indo bisa lebih maju. Mungkin bisa mengedukasi diri sendiri tentang isu-isu sosial. Dan lebih update lagi tentang permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia dan juga apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Apakah kalian tahu tentang nama maskot acara Sankala? Kalau nggak salah tahun ini tuh namanya Kala. Kebetulan aku juga senang kalau yang masalah-masalah maskot gitu. Aku juga masuk kecil suka masuk-masuk dalam maskot. Tapi penasaran banget sih Sankala maskotnya apa. Oh, belum tahu deh. Kala! Kala! Apa harapan kalian dari acara Sankala pada bulan September ini? Harapannya sih sesimpel, semoga acara Sankala ini benar-benar bisa merealisasikan temanya yaitu Economic Sustainability, di mana semoga pengunjung-pengunjung nanti yang datang bisa benar-benar mengenal lewat program-program yang nanti akan dilaksanakan di acara Sankala ini. Diharapkan juga sportivitas dari teman-teman yang berlomba ya. Sama, oh, theme song dari Perangko bukan sih? Yes, bener banget. Aku excited banget sih buat yang itu. Kalau dari aku mungkin aku mau lihat teman-teman semua bersaing dengan sehat dan juga most importantly have fun di sini. Untuk setiap tahunnya pasti ada theme song yang beda-beda ya. Tahun ini tuh pengen banget biar tim songnya sangat menarik dan asik. Oke guys, jangan lupa dengerin lagu baru Perangko nanti bentar lagi rilis, oke? Kegiatan dan lomba-lombanya berjalan dengan lancar dan seru. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ya, I'm really hoping to see the band, terus kayak lihat basketnya juga. Tapi overall lihat showcase everyone's talent. Semoga Sankala menjadi acara yang sukses dan juga wadah sebagai interaksi para pelajar SMA di Jakarta. Deskripsikan acara Sankala dalam satu kata. Gak sabar. Gokil. Asik. Inspiratif sih. Aku amazing. Keren. Marvelous. Aku gokil sih. Aku terkeren. Extraordinary. Gacor. Keren. Gokil. Sukses. Indonesia. Heboh. Menakjubkan. Menginspirasi. Keren. Seru. Menyenangkan. Kreatif. Inovatif.